Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah akan menyelenggarakan kegiatan Safari Ramadan 1439 Hijriah. Bagi pemerintah Kabupaten Barito Utara maupun pejabat publik lainnya, Safari Ramadan ini dapat menjadi jembatan untuk menyapa rakyat sekaligus sebagai bukti kepekaan dan kedekatan pemerintah dengan masyarakat. Di mana tradisi silaturahmi ini sangat dianjurkan lantaran memiliki efek yang sangat konstruktif bagi kehidupan individu maupun sosial. Safari Ramadan ini akan dilaksanakan di 9 kecamatan di Barito Utara dengan diikuti PJS Bupati Barito Utara Sabto Nugroho, Sekretaris Daerah Jenal Abidin, serta pejabat tinggi lainnya. Safari Ramadan akan dimulai dari tanggal 24 Mei hingga 7 Juni mendatang di 9 kecamatan. Selain tausiah dan buka puasa bersama, kegiatan Safari Ramadan juga dirangkai dengan penyerahan bantuan untuk rumah ibadah dari pemerintah daerah setempat. Dari Muara Teweh, Tim Liputan mengabarkan.